ini tadi harganya 3 ringgit. Makan di sini kalau dibungkus 4 ringgit, nggak salah kalau nggak salah kayak gitu ya. Nah, pertama-tama kita seduh dulu nih airnya ini dari santan ya teman-teman, kita seduh. Wow, manisnya itu gimana ya teman-teman, pas banget sih rasanya, kombinasi yang mantap banget. Kita aduk dulu biar merata nih. Serut ini, jadi kalau udah gini nih bingung nih bedain ya serutnya sama pulut. Oke, kita makan dulu. Pertama-tama cendolnya nih, karena kan yang pertama itu cendolnya. Cendol. Lembut banget. Ini lembut banget ya teman-teman cendolnya. Dan kita mau coba ini kacang merahnya, gede-gede ini kacang merahnya. Wow. Sama juga lembut. Ini sih manis banget nih, juara ini kacang merah, jagung, sama ada juga kulitnya dikit sama cendolnya. Wow, semuanya lembut, teksturnya lembut, kulitnya kenyal, manisnya pas, ini sih mantul nih. Ini kulitnya kita ambil. Dan manisnya itu nggak buat enak teman-teman. Biasanya manis itu kan kalau misalnya cendol itu kan kadang ada buat enak ya, karena terlalu manis gitu. Dan ini enggak sama sekali. Ini juara banget. Untuk harga 3 ringgit sekitaran 10.500 itulah. Ini manis sih, paling enak di kacang merah ini. Kalau ada di Pontianak ini pasti laku nih, apalagi di Indonesia ya. Nah, cendol yang biasa aja laris banget, apalagi kayak gini. Dan cendolnya itu banyak banget. Wow. Nah, kita mau lanjut lagi teman-teman jalan-jalan, cari konten kuliner yang lebih menarik lagi di Chinatown ini di belakang. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.